tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan, tuan-puan diwajibkan berada di rumah. Semasa membeli barang keperluan atau berada di tempat awam, jaga jarak sosial tuan-puan sekurang-kurangnya 1 meter serta terus pulang ke rumah apabila selesai urusan. Amalkan kebersihan dengan kerap membasuh tangan. Sila patuhi perintah kawalan pergerakan. Dan tuan-puan juga diingatkan supaya berhati-hati dengan berita-berita palsu. Pastikan sihat baru kongsi. Sayangi diri, sayangi keluarga, sayangi negara.